Thank you.
Dinoyo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa Purwakarta TV di mana saja berada. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng wengi. Ya, untuk pemirsa Purwakarta TV, hari ini 18 Januari 2020. Tepatnya di malam Minggu. Penayangan Taman Air Mancur Welas Asih Tanjung Gede Cilodong Purwakarta yang beralamat di Desa Cikopo, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Nampak kelihatan antusias warga, khususnya warga Purwakarta dan sekitarnya ya, bahkan ada yang dari Subang, Pabuaran, Dawan, Cikampek, dan Karawang, juga ada dari daerah Cikarang, Bekasi, dan Jakarta ya. Semoga senantiasa kita terhibur dengan wisata religi yang ada di Tanjung Gede Cilodong ini. Situasi di depan saya di sini, di tepatnya di Jalan Raya Bungur Sari, nampak kendaraan padat merayap ya, saking banyaknya pengunjung sehingga kendaraan padat merayap ya. Kalau macet total tidak. Baik, Tanjung Gede Cilodong merupakan salah satu ikon baru di Purwakarta, yaitu wisata religi yang sedang hit dan sedang viral di medsos. Perlu diketahui bahwa Tanjung Gede Cilodong ini Ketua DKM Tanjung Gede Cilodong dipimpin langsung oleh Kang Deddy Mulyadi. Mantan Bupati Purwakarta ini yang sekarang menjabat sebagai anggota DPR RI ya. Alhamdulillah masyarakat Purwakarta pada khususnya umumnya masyarakat Jawa Barat bisa menyaksikan setiap malam Sabtu, malam Minggu, dan malam Senin penayangan Taman Air Mancur Welas Asih yang sangat indah. Mungkin pertama di Indonesia ya, masjid atau tajuk yang megah ini ada pertunjukan air mancur seminggu 3 kali. Yang sebelumnya emang waktu beliau menjabat, beliau juga membuat Taman Mancur Sri Baduga, taman air mancur terbesar di Asia Tenggara. Dan ini yang beliau lakukan, membuat Taman Air Mancur Welas Asih yang tidak kalahnya dengan Taman Air Mancur Sri Baduga. Thank you.
pojok luar.